Inilah jadinya jika kolosal Titan ngerusuhin Saitama yang lagi nyantui. Jadi ceritanya Saitama lagi nyantui, nyeruput beras kencur biar makin strong. Di hari yang cerah itu, dia mau makanan jajanan yang habis dia beli. Tiba-tiba terdapat cahaya yang sangat terang menyinari botaknya hingga seperti lampu taman. Dan itu ternyata adalah kolosal Titan. Saitama melihat ke arahnya dan bodoh amat karena dia lagi lapar berat. Warga sekitar terlihat sangat panik, berlari berhamburan karena kolosal Titan menghancurkan dinding besar itu. Si botak langsung ngamuk dong melihat makanannya hancur akibat efek serangan kolosal Titan itu. Kolosal Titan kaget sekaligus panik, ternyata ada si botak di sana. Tanpa banyak cincong, si botak langsung nempeleng kolosal Titan sebelum kabur hingga kolosal Titan mental jauh. Si botak juga siap menghabisi para Titan yang murah senyum itu. Adek, kolosal Titan berulah lagi nih guys.